Hello guys, hari ini saya nak review pada korang Exogamishin Roach X yang didatangi dengan 3 jenis saiz dan 2 pilihan color untuk setiap saiz. Untuk yang ini RXSW15HGL dan yang ini RXSW20HGL, RXSW30HGL. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak ni. So, untuk body Roach X ni merupakan one piece aluminium frame dan full metal compact body. Kalau tengok bahagian belakang ni, lagi besar daripada bahagian depan sebab Roach X ni menggunakan drive gear yang lebih besar dan kuat untuk kita fightkan. So, dekat sini ada satu button yang fungsinya sebagai alarm untuk kita alert bila umpan kita kena makan. Okay, macam ni ya. Next, tengok pada bahagian handle yang berbentuk T-knot yang sedikit sengit dan selesa dipegang dengan lebih kuat. Ini drag click dia. Nak tahu apa yang special pada Roach X ni? Ini dia, falling speed control untuk kontrol line keluar sama ada perlahan ataupun laju. Korang tahu tak kenapa mesin ni gunakan spool yang besar? Sebabnya mesin ni menggunakan spool sejenis Nairo. Yang mesin ni tak sama dengan mesin yang lain sebabnya dia tak ada line net untuk line keluar daripada mesin ni. So, just gunakan tangan je untuk susun tali ni masuk ke dalam mesin ni. Tak perlu pun kita nak jaga tali waktu kita tengah fightkan. Kita just focus on kita punya mesin saja. Dan spool ni juga adalah deep spool di mana kita boleh simpan lagi banyak tali dekat dalam ni. Setelah untuk kali ni review Roach X machine. So, kalau korang ada machine lain yang korang nak saya review, boleh komen sekarang dan jangan lupa tekan button like and follow supaya korang tak tertinggal dengan produk baru kami.